Hingga Selasa siang, banjir masih menggenangi Jalan Trans Kalimantan di Desa Pancaroba, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Tidak hanya jalan, banjir juga menggenangi ratusan rumah penduduk. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, banjir juga membuat pengendara harus memperlambat laju kendaraannya. Banjir ini sudah terjadi 3 hari, menggenangi 6 dusun dan 29 RT. Untuk penurunan desa sendiri yang parah, sekarang ada 2 dusun yang sudah terendam banjir, bahkan rumah juga sudah terendam banjir, yaitu dusun Tapah dengan dusun Sangku dan dusun Campok Manis. Nah, untuk dusun Tapah ada 6 RT, untuk dusun Sangku ada 5 RT, dusun Cangkok Manis ada 5 RT. Nih apa pol, banyak mobil truk bawa buah. Banjir yang melanda Desa Pancaroba dan sekitarnya diperkirakan akan terus naik. Karena itu warga berharap agar pemerintah kabupaten dan BPBD Kuburaya tanggap menanggulangi bencana yang terjadi. Margius Ruwai TV mewartakan.